Hai hai hai, selamat datang kembali di Otomotif Terbaru. Beberapa pabrikan otomotif ternama memang sedang berlomba-lomba untuk meluncurkan beberapa unit kendaraannya dengan sangat istimewa. Ada yang menyusun dengan desain menarik mungkin, dan ada pula yang menyusun dengan harga yang murce abis. Kejutan demi kejutan kali ini datangnya dari pabrikan Honda, di mana pabrikan yang satu ini telah meluncurkan hasil karya barunya berupa Honda New Beat. Mulai dari desain, fitur, bahkan spesifikasinya sangat menggugah selera. Berikut keistimewaan dari Honda New Beat 2021 yang menggugah selera. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Number 1. Harga murce abis. Sebagian dari kalian selalu pembahasan yang ini ditunggu-tunggu. Memang sih ya, untuk harga motor baru yang satu ini dibilang sangat murah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Meski kendaraan ini mengusung desain yang baru dan sangat diminati oleh semua kalangan, tapi Anda tidak perlu khawatir, karena untuk urusan harga tidak bikin kantong bolong loh. Maka dari itu, tak heran jika kehadiran unit ini selalu ditunggu-tunggu oleh pelanggannya. Untuk harga bervariasi, mulai dari Beat CBS Rp16.665.000, Beat CBS ISS Rp17.365.000, Beat Street Rp17.365.000, dan Beat Deluxe Rp17.465.000. Untuk harga yang telah disebutkan tadi merupakan on the road Jakarta per Juni 2021. Jadi masih tergolong harga saat ini ya guys. Tapi jika kalian masih ragu, bisa juga mencari informasinya lewat situs lain. Number 2. Mesinnya yang greng. Honda Beat 2021 didukung oleh mesin bensin berkapasitas 110cc. Dengan teknologi ESP baru dan sistem pembakaran injeksi BGMFI, teknologi mesin terbaru ini mampu menghasilkan tenaga 8,67 HP pada 7500 RPM dan torsi maksimal 9,53 Nm pada 5500 RPM. Mesin ESP terbaru ini sudah memenuhi standar Euro dan EEV Energy Efficient Facial, dengan konsumsi bahan bakar rata-rata 59,1 km per liter. Di samping itu, memberikan performa berkendara yang optimal. Number 3. Tipe CBS dan ISS. Honda Beat tipe CBS kali ini memiliki pilihan warna spesial terbaru yang lebih sporty, yaitu Dance White Black dan Techno Blue Black. Dua pilihan warna ini melengkapi warna sebelumnya, yaitu Hard Rock Black dan Punk Rock Black. Keempat pilihan warna tersebut juga dilengkapi dengan strip baru yang tampak ekspresif. Sementara itu, untuk tipe CBS ISS dihadirkan warna matte spesial untuk keseluruhan pilihannya, yaitu Jared Matte Black dan Electro Matte Blue. Kedua warna ini memiliki sentuhan aksen pola geometri yang unik. Versi Electro Matte Blue punya warna mirip Honda Vario 125 terbaru. Number 4. Spesifikasi New Beat 2021. Persaingan motor matic di Indonesia terus meningkat, terutama dari kelas 110cc yang kini hadir dalam berbagai pilihan. Salah satu sepeda motor yang jadi incaran banyak konsumen adalah Honda Beat. Honda mengusung varian Beat sebagai salah satu motor matic andalannya di kelas 110cc. Punya desain ramping dan lincah, Beat keluaran terbaru juga sudah mengusung sejumlah teknologi terbaru. Beberapa fitur pada Honda Beat meliputi hadirnya power charger dengan daya maksimal 12 watt, serta mengusung digital panel meter agar melihat informasi berkendara lebih mudah.
Namun perlu diketahui, fitur ini hanya hadir di tipe CBS ESS saja. Kini, Honda Beat sudah mengusung combi brake system yang memudahkan keseimbangan pengereman roda depan dan belakang secara tepat. Lampu depan juga sudah mengusung LED agar semakin kekinian dan mudah melihat kondisi jalan. Membahas soal spesifikasi, Honda Beat dilengkapi mesin 4 langkah sok ELP dengan kapasitas mesin 109,5 cc. Sistem suplai bahan bakar juga sudah mengusung injeksi BGMFE yang diklaim lebih irit. Dengan spesifikasi yang telah disebutkan di atas, Honda Beat mampu menghasilkan tenaga hingga 9 PS, 7500 RPM, dan torsi puncaknya mencapai 9,3 Nm di angka 5500 RPM. Soal warna, Honda Beat menghadirkan varian warna baru bagi 3 tipe motornya, yakni tipe CBS, CBS ESS, dan Beat Street. Pada tipe CBS ESS ini, terdapat 4 pilihan warna, yakni Deluxe Silver, Deluxe White, serta 2 warna baru yaitu Deluxe Blue dan Deluxe Brown. Sementara di varian CBS ESS, terdapat pilihan warna baru yang lebih sporty, yaitu Techno Blue Black dan Dance White Black. Lalu menyusul warna lainnya seperti Electro Matte Blue, Garage Matte Black, Fun Red Black, dan Hard Rock Black. Lalu untuk tipe Beat Street juga mendapatkan penyegaran warna yang lebih keren. Kini terdapat 2 pilihan warna spesial, yaitu Street Black dan Street Silver. Soal spesifikasi, baik Beat Street atau Beat CBS dan CBS ESS tidak ada yang berbeda. Number 5. Kedatangan New Beat 2021. Honda Beat 2021 resmi meluncur di Malaysia. Sebagai model baru, skuter Matic atau Skutik ini datang menawarkan tampilan lebih segar dan sudah dibekali sejumlah fitur baru. Penyegaran yang dilakukan terhadap Honda Beat merupakan tindak lanjut dari Bong Siu Honda selaku agen pemegang merek sepeda motor Honda di Malaysia untuk memuaskan pelanggan dan menumbuhkan angka penjualan. Honda Beat 2021 memiliki tingkat kenyamanan yang sudah ditingkatkan berkat penyematan kerangka baru dengan teknologi inovatif terbaru dari Anachet Smart Architecture Frame. Teknologi satu ini diklaim memberikan pemanfaatan ruang yang lebih besar. Alhasil, tangki bahan bakar minyak di bawah jok ini telah lebih besar. Dari sebelumnya 4,0 liter menjadi 4,2 liter. Tak cuma itu saja, ESAF mampu membuat skutik andalan Honda ini lebih stabil dan nyaman untuk bermanuver. Sedangkan untuk kapasitas penyimpanan barang menjadi 11,7 liter atau meningkat sekitar 0,5 liter dari pendahulunya. Bobot Beat terbaru juga berkurang 4 kg menjadi 90 kg. Pesaing Suzuki Next ini sekarang sudah dilengkapi dengan lampu depan LED, speedometer cover spion samping, dan pelek kini datang dari balutan desain terbaru. Selain itu, tombol pembuka jok tampil baru. Penerangan belakang juga telah ditingkatkan dengan pemasangan lampu belakang dan lampu sein baru. Bong Siu Honda melanjutkan upayanya untuk tetap mengutamakan keselamatan pengemudi Skutik Beat di jalan dengan mempertahankan penggunaan fitur combi brake system. Melalui fitur ini, memungkinkan jarak pengereman lebih pendek, sehingga pengendara dapat mengontrol kendaraan mereka dengan lebih baik. Honda Beat 2021 memiliki Parking Brake Lock. Fitur ini berfungsi untuk membantu pengendara tanpa harus menekan tuas rem berlama-lama, terutama dalam keadaan berhenti lama, atau tengah berada di jalanan yang menanjak dan menurun. Sebagai pembeda dari model terdahulu, Beat 2021 turut mendapatkan desain grafis baru di bodinya. Skutik trendy ini hadir dalam 4 warna, termasuk Vivacity Red, 4C Silver, Metallic, Pure Neck Fall Blue, dan Space Magenta Metallic.